Pemirsa, Desa Mendalo Laut kembali menggelar forum Majelis Kecamatan Jaluko serta rutinan bulanan Formas Jaluko Bersolawat yang bertempat di lapangan halaman Desa Mendalo Laut. Untuk itu, Kades Mendalo Laut Tamrin menyampaikan dalam sambutannya sangat berterima kasih kepada Majelis Solawat yang telah menyukseskan acara rutinan Formas Jaluko di desa ini. Guna mempererat silaturahmi, alhamdulillah acara tersebut berjalan dengan lancar dan sukses. Dengan harapan agar dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat. Insya Allah kalau semua anak muda di Jaluko bersolawat akan menjadi baik karena anak muda ini sangat penting untuk mengikuti bersolawat. Agar tidak ada lagi yang merusak mentalnya. Untuk itu, Gubernur Jambi yang mewakili staf ahli gubernur bidang kemasyarakatan Tema Wisma menyampaikan, sangat mengapresiasi dan sangat bangga bahkan selalu siap mensupport. Acara tersebut dilaksanakan di lapangan halaman Desa Mendalo Laut. Staf ahli Gubernur Jambi menghadiri rutinan Formas Jaluko Bersolawat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pihak Desa Mendalo Laut yang dibantu oleh Formas Jaluko setempat, Kabupaten Muaro Jambi pada Sabtu malam. Kegiatan yang dihadiri oleh ribuan masyarakat jamaah ini berlangsung dengan hikmat. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al-Haris diwakili oleh staf ahli Gubernur menyebutkan, rutinan bulanan Formas Jaluko Bersolawat dilaksanakan dengan sukses. Untuk itu dirinya mengatakan momentum ini guna meningkatkan ukhuwah Islamiyah antara sesama umat muslim. Staf ahli Gubernur Jambi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada ketua panitia sekaligus ketua majelis hadroh yang dibantu oleh pihak Desa Mendalo Laut yang telah membuat acara tersebut berlangsung dengan hikmat. Kegiatan kita malam hari ini, acara pada malam hari ini adalah solawat majelis solawat kecamatan Jambi Luar Kota. Luar biasa, alhamdulillah, warga Jambi Luar Kota terutama Desa Mendalo Laut salah satu luar biasa yang nantinya harapan dari pemerintah baik provinsi maupun kabupaten Jambi ke depannya lebih meriah lagi dan desa-desa yang ada di Jaluko ikut serta semuanya. Jadi ramai setiap bulannya berganti-ganti selaku tuan rumah. Sementara Camat Jaluko mengatakan sangat berterima kasih kepada staf ahli Gubernur Jambi yang telah hadir pada kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh penceramah Habib Haidar bin Musyik Al-Munawar. Berjalan dengan sukses dan lancar dengan mengusung tema mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keberkahan di dunia maupun di akhirat nantinya. Kegiatan ini merupakan ajang pengajian sekaligus silaturahim antara masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan seluruh yang berada di Desa Mendalo Laut ini. Lama di wilayah Kecamatan Jenderal. Jadi upaya Kades Mendalo Laut Tamrin juga mengatakan sangat berterima kasih kepada Gubernur Jambi yang diwakili oleh staf ahli gubernur yang telah hadir pada kegiatan tersebut sehingga dapat terlaksananya dengan sukses rutinan bulanan Formas Jaluko Bersolawat. Kedepannya akan terus meningkat sehingga lebih besar lagi bahkan lebih meriah lagi. Turut dihadiri oleh Gubernur Jambi yang diwakili oleh staf ahli gubernur Camat Jaluko Suharyanto, Kades Senaung Bustomi, mantan Kades Mendalo Laut Ade, Kades Mendalo Laut Tamrin, ketua serta anggota Majelis Solawat, tokoh masyarakat dan seluruh OPD terkait. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Noval Hamzan, Baik TV Jambi, melaporkan.